balik lagi di channel YouTube iSherp ini. Jadi di video kali ini saya mau buat photoshoot estetik lagi. Dan untuk properti di sini saya menggunakan bunga dan juga keranjangnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi di sini saya mau sharing cara edit foto dari foto yang ini. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini editnya itu di aplikasi Avatar. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kalian klik tanda plus. Terus di sini kalian pilih foto yang mau kalian edit. Nah ini, selanjutnya di sini kalian pilih efek, terus di sini kalian search itu shadow. Nah, ini di sini tuh banyak sekali bayangan yang bisa kalian pilih. Dan di sini saya pilih bayangan yang nah, yang seperti ini. Ini. Nah, ini tuh kalian tinggal atur di ketegasannya saja ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya di sini kalian save. Next ya.
Oke, kalian save di bagian galeri. Nah, di sini kalau kalian tidak mau editnya di avatar, ini ada cara yang kedua. Kalian bisa buka aplikasi Pinterest. Nah, di sini kalian cari shadow palem. Nah, ini ada banyak. Kalian tinggal pilih yang mana. Nah, di sini kalian cari shadow yang mana bagus untuk kalian pilih. Nah, ini kalian tinggal pilih foto sesuai selera kalian. Terus di sini kita langsung masuk ke bagian PicsArt. Ini jadi langsung saja klik tanda plus. Oke, terus di sini kalian pilih foto. Ini foto mana yang ingin kalian edit? Tambahkan. Nah, terus di sini kalian tambahkan foto tadi yang habis diambil di Pinterest. Nah, ini. Nah, di sini opasitasnya kalian kurangi. Selanjutnya kalian klik ini, pilih padukan, dan di sini kalian pilih yang ini. Perbanyak, terus tempel di bagian sini. Selanjutnya tambahkan lagi. Semoga video tadi dapat membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!